Dakwah di tengah pusat kota Birmingham, Inggris menjadi gerakan umat muslim untuk mengenalkan Islam. Netizen Ilham Reza Ferdian merekamnya untuk Citizen Journalist. Bulan puasa penuh berkah. Umat muslim di dunia mencari pahala dengan beragam cara. Dari mengaji, zakat sedekah, hingga dakwah. Seperti di Birmingham, Inggris. Di Inggris ya, biasanya dakwah Islam dilakukan antara di masjid, musala, ataupun di kampus. Namun di kota Birmingham, Inggris saya, dakwah dilakukan dengan cara yang lebih menarik, yaitu di pusat kota. Seperti apa? Berdakwah di keramaian publik kini menjadi kegiatan rutin sejumlah komunitas Islam di Birmingham, Inggris ini. Para da'i muda dan umat muslim di Inggris menggelar meja konsultasi menyediakan Al-Quran serta brosur tentang Islam secara gratis untuk warga. Kegiatan ini didukung oleh donatur dalam bentuk zakat dan sedekah. Penyampaian dakwah dan konsultasi yang damai membuat warga Inggris bebas berdiskusi tentang Islam. My name is Scott Marriott and I reverted because it's a piece of a religion and of my lot of friends while being Muslim. Karena terinspirasi aktivitas ini, sejak 2010 sudah 800 orang yang menjadi mualaf. Ya, di